Aku akan bantu Mama. Kamu apa kabar, Andin? Baik, Tante. Andin, Tante tahu Al sudah bikin kamu kecewa. Maafin Al ya. Maaf ya, Tante, sebelumnya. Handphone aku tuh rusak. Tuh. Jadi mana mungkin aku hubungin? Mas, ini cuma kebetulan aja. Ketika Bu Alma minta tolong keluar, Mas Nino datang nolongin aku. Kebetulannya bisa pas banget ya. Bisa unik gitu. Kalau percaya deh Mas sama aku, Mas. Aku juga gak tahu kenapa dia ada di situ. Yang aku tahu, dia cuma lagi ngerjain proyek yang di daerahnya emang di daerah situ. Iya juga sih. Soalnya tempat proyek yang mau gue lihat besok kan juga di daerah sini. Nino juga kontraktornya kan. Terus waktu kamu pingsan dia ngapain kamu? Gendong kamu. Kamu kenapa sih? Istri lagi sakit bukannya khawatir. Yang ini kayaknya Nino terus. Aku rasa kayak kamu suka deh sama Mas Nino. Bercanda kok Mas. Masih demam gak? Kalau masih demam mau ke dokter. Saya anterin. Kalau mau. Enggak Mas. Enggak usah. Mama lihat kamu tuh nggak fokus sama jalanan, nanti takutnya bahaya. Ya kita berhenti dulu sayang ya. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Ini semua karena kamu. Gua benci sama Roman. Kenapa tiba-tiba perasaan aku gak enak ya? Ya halo? Apa benar ini dengan Panino? Betul, saya sendiri. Kami dari Rumah Sakit Pita Bogor ingin mengabarkan bahwa Ibu Elsa Anindita dan Bu Karina Chandra ada di Rumah Sakit Pita Bogor, Pak.
Mereka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas, Pak. Ya Allah, Mama, Elsa. Terima kasih informasinya, saya kesana sekarang ya. Selamat datang, Landin. Terima kasih ya. Oh ya. Siapa, Bos? Kasih, ya. Barangnya. Bandin! Oh, Bandin. Kiki kangen banget sama Bandin, tahu? Apa sih orang baru kemarin perginya? Sekarang udah balik lagi. Satu hari itu berasanya Kiki itu udah kayak nggak ketemu satu tahun, Mbak. Duh, Kiki seneng banget deh. Berasa kayak dapet THR Lebaran Idul Fitri digabung sama Idul Adha gitu loh, Mbak. Jebret. Udah gitu mulai hari ini, ada dua orang yang baik hati, dua orang bidadari tinggal di rumah ini. Mbak Andin sama mamanya Mas Al. Bayu masuk. Nanti masuk angin loh. Andin bakal tahu kalau gue adalah kakaknya Roy. Dan mama juga bakal tahu kalau Andin adalah pembunuh Roy. Sweet dream sayang. Rena bobo ya, cucu oma. Maaf bu, ya. Pak sudah pulang? Al sudah pulang. Oke, kalau gitu kamu tungguin Rena ya, takut dia kebangun. Saya mau keluar. Ya. Baik bu. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andin. Kamu apa kabar, Andin? Baik, Tante. Andin, Tante tahu Al sudah bikin kamu kecewa. Maafin Al ya. Maaf ya, Tante, sebelumnya. Aku benar-benar gak nyangka sebenarnya. Apa benar Tante depresi? Karena ya, Tante yang aku kenal, Tante ini orangnya sangat baik dan sangat hangat. Betul. Tante memang depresi. Dan Tante sempat dirawat selama 3 tahun di Penang, Malaysia. Ramokinau. Andin, Tante sadar, Tante tahu kalau Al pasti menunggu momen yang tepat untuk memperkenalkan kita berdua. Just a matter of time. Kamu pokoknya jangan salah paham, kamu jangan sakit hati. Sekali lagi maafin Al ya, dia cuma mau yang terbaik untuk mempertemukan kita berdua. Andin, please don't leave Al. Jangan tinggalin Al. Jangan tinggalin rumah ini. Oh, iya.
maafin aku ya tante. Hey, why you have to say sorry? Kenapa harus minta maaf? Untuk masalah Allah, pastinya aku akan selalu maafin kok.